Hai, di sini kita akan menginstal sebuah Geekam. Langkah pertama, buka aplikasi Play Store, lalu kalian cari manual kamera compatibility untuk mengecek kamera api kalian aktif atau tidak. Langkah kedua, jika hijau ini itu tandanya aktif, dan juga jika merah seperti ini itu tandanya tidak aktif. Langkah ketiga, buka deskripsi video ini, lalu kalian download Geekam-nya di deskripsi. Nanti kalian akan diarahkan ke Mediapeer, lalu di situ kalian download Geekam-nya. Langkah keempat, buka kembali deskripsi video ini, lalu kalian klik download config. Nah, kalian akan diarahkan ke Mediapeer, lalu di situ kalian download saja sob. Langkah kelima, install Geekam yang kalian download. Langkah keenam, buat folder Geekam baru di dalam aplikasi Geekam-nya sob. Buka pengaturan di dalam aplikasi Geekam-nya sob. Cari menu config. Lalu kalian save config untuk membuat folder Geekam di dalam internal HP kita. Cek folder Geekam di dalam internal HP kita sob. Langkah ketujuh, copy dan paste config yang kalian download ke dalam folder Geekam yang kita buat barusan sob. Langkah ke-8. Buka aplikasi Geekam-nya, lalu kalian klik tombol shutter, lalu kalian pasang config-nya sob. That's it, kalian telah berhasil install Geekam di dalam HP kalian sob. This is Angel Sob.